Morotai United mantapkan persiapan jelang Gurabakti Open Turnamen dan Liga 3 Nasional. Persiapan demi persiapan terus dilakukan Morotai United jelang keikutsertaan tim asal Pulau Morotai ini pada gelaran Gurabakti Open Turnamen dan Liga 3 Nasional. Kepada Tribun Ternate.com, Head Coach Morotai United Alfian Rifai mengatakan, tim tengah berlatih untuk mengikuti Liga 3 Nasional dan yang terdekat ialah Gurabakti Open Turnamen. Menurutnya, Gurabakti Open Turnamen merupakan event bagus untuk mengasah kemampuan serta mengembalikan performa sebelum berlaga di Liga 3 Nasional. Alfian Rifai mengatakan latihan harus sering dilakukan, mengingat Liga 3 Nasional dimulai sebentar lagi. Seraya menambahkan, kedalaman skuad Morotai United sudah capai 80%. Ini juga bagian dari untuk tour ke nasional juga ya. Ya, untuk persiapan jalan. Untuk kesulkaran tema ini. Menjaga kesulkaran, tiba-tiba keluar, terus siapa di bulan Juni karena antara perbedaan April. Juni ini kan terlama juga kan, kita sudah latihan satu kali jalan yang diminta oleh pengurus ini juga Morito kan. Jadi kita latihan di sini uji cobanya piala Gurabakti ya, sambil kita evaluasi ke kekurangan tim gimana kita evaluasi di Gurabakti. Skuadnya sudah ini boleh skuadnya sudah hampir 80% pemain yang kemarin di segala Liga 3 IWT itu sekitar tambahan mungkin dari pemain baru kurang lebih sekitar 3 orang ini. Berarti pengisian ini masih belum ada ini. Ada incaran-incaran pemain yang belum. Sementara yang kita panggil kebanyakan pemain di Malaysia sekarang yang militer kan. Berarti masih difokuskan yang pemain kemarin yang memperbaiki yang memperkuat kemarin teh. Mantap untuk lini per lini. Oke, siap. Siap, coach. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.